Puluhan pelajar terlibat perkelahian depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kendari Senin sore. Perkelahian antar pelajar terjadi di jalan depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kendari Senin sore. Diduga perkelahian ini karena kesalahpahaman antara siswa kelas 3 dan siswa kelas 1 yang baru saja menjalani orientasi pengenalan siswa. Melerai perkelahian ini, para guru menghalau dan memerintahkan para siswa agar segera pulang ke rumah masing-masing. Jadi begini, kami dari pihak sekolah itu tidak tahu sama sekali karena memang sudah pas jam hilang memang tiba-tiba ada kerumunan siswa, banyak pelajar. Tapi kami turun di lapangan langsung tidak bingung yang mana dipukul, mana yang memukul, ya itu kita belum tahu siapa. Karena hampir rata-rata kan siswa bilang, atas perkelahian ini, 6 orang pelajar diamankan pihak sekolah untuk mencegah perkelahian berlanjut. Dari Kendari, Mutarudin Ayus memberitakan.